hari terakhir berkempen. Dan antara percutan yang terakhir yang kita laksanakan seperti biasa, iaitu Rakabat bertemu dengan jiran-jiran, saudara mara yang berada di kampung saya sendiri, iaitu di Felda Cemomoy. Dan alhamdulillah kita bertemu dengan hampirlah penduduk-penduduk di Felda Cemomoy ini, dan semuanya ibarat saudara mara kita saja. Dan ini antara dia panggil final ataupun biar yang kelima lah untuk kita bertemu dengan pengundi-pengundi di Felda Cemomoy ini sendiri. Felda Cemomoy inilah kampung saya sendiri. Di sinilah saya dibesarkan sehingga habis sekolah dan setiap masa ada di sini, insyaAllah. Ini satu pesanan kepada anak-anak rantau ataupun anak-anak luar yang bukan duduk di Mestautin ataupun duduk di luar yang balik ke kampung pada hari ini, lepas solat Jumaat dan juga malam ni balik. Saya nak nasihatkan supaya jangan tertipu ataupun jangan terpedaya dengan dayah-dayah mereka ni dengan berbagai anasir-anasir fitnah, sedangkan kerajaan negeri Pahang ni stabil. Kerajaan negeri Pahang ni mengamalkan prinsip kerajaan prihatin kepada rakyat. Ini yang agak penting, dan hari ini kita bukan nak menukar kerajaan. Kita nak menggantikan Allahyarham Datuk Seri Johari yang telah meninggalkan kita, kan, benda yang sama. Dan hari ini anak Felda sendiri dan anak pada jati di Dun Pelangai sendiri untuk bersama dengan membimbing dan juga memimpin di meneruskan legasi Allahyarham Datuk Seri Johari, ya. Dan macam Kak Nuraiha cakap, tiada janji tapi lihat bukti. Kita kerajaan di Pahang, kita menentukan perkara-perkara yang kebaikan untuk rakyat, bukan memburukkan fitnah kepada manusia. Kita bukan budaya barisan nasional. Ini pada anak perantau ataupun anak muda di luar sana ataupun anak yang akan pulang ke kampung, tekadkan semangat, jangan tipu dayah lagi. Ini kampung kita, pelanggan kita, janganlah fikir orang luar, fikirkan kampung kita. Mak bapak kita ada di sini, keluarga kita ada di sini, siapa yang akan menjaga mereka ni? Dan serahkan kepada kami untuk membantu keluarga-keluarga di Dun Pelangai ini, insyaAllah. Terutama sekali ialah orang Melayu dan juga termasuk bangsa lain, bangsa Cina dan juga India dan orang asli. Kesemuanya menyatakan sokongan 100% untuk memastikan Barisan Nasional memang kembali, akan kembalilah meneruskan lagi. Sebagai parti pemerintah di Dun Pelangai ini. Ini sangat-sangat signifikan. Sekali lagi saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia dan juga terutama khusus kepada pengundi Dun Pelangai yang berada di Dun Pelangai ataupun yang berada di luar yang akan bakal balik ke Pelangai. Pastikan anda akan mengundi pada hari esok 7 hari bulan Oktober. Pastikan kad pengenalan di bawah, dan yang paling penting, undi anda sangat berharga dan undilah Barisan Nasional, kerana Barisan Nasional akan menyambung kesinambungan apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan Allahyarham Datuk Seri Johari Harun. InsyaAllah undi barisan, kita akan mendapat manfaat yang lebih baik. Dan yang penting iaitu kebersamaan kita dan juga wujudnya kejayaan kita. Yang penting adalah untuk keberkatan kita dunia dan akhirat, insyaAllah.